Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan aras besok di hari kiamat, yang pada hari itu tiada naungan kecuali naungannya. Mereka itu adalah yang pertama imam atau pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, 2 orang yang saling kasih karena Allah Subhanahu wa taala. Keempat, pria yang tidak tergiur oleh rayuan dan godaan wanita karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pria yang berzikir di tempat yang sepi hingga mencucurkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, pria yang gemar sedekah secara rahasia. Dan yang ketujuh, pria yang hatinya selalu ingat masjid. Itulah orang-orang yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala menghimpun semua makhluk di hari kiamat nanti, tiba-tiba ada seruan, di manakah orang-orang yang gemar melakukan kebajikan? Sekelompok orang lalu bangkit dan berjalan dengan cepat menuju ke surga. Para malaikat menyambutnya dan berkata, kami melihat kalian berjalan sangat cepat sekali menuju ke surga. Siapakah kalian semua ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Apa kebaikan yang kalian lakukan, yang kalian sukai? Mereka menjawab, apabila kami dianiaya, maka kami bersabar. Apabila kami dijahati, maka kami berusaha memaafkan. Malaikat berkata, masuklah kalian semua ke surga, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian ada seruan yang kedua kalinya, di manakah orang-orang yang sabar? Sekelompok orang lalu bangkit dan berjalan ke surga dengan sangat cepat. Mereka disambut oleh para malaikat seraya berkata, kami melihat kalian semua berjalan menuju ke surga dengan sangat cepat. Siapakah kalian ini? Mereka menjawab, kami semua adalah orang-orang yang selalu sabar. Para malaikat berkata, apa kesabaran kalian? Mereka menjawab, kami bersabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami selalu sabar menahan diri dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat itu berkata, masuklah kalian semua ke dalam surga. Kemudian ada seruan lagi, di manakah orang-orang yang selalu saling kasih sayang demi mencari ridho Allah? Sekelompok orang lalu berdiri dan berjalan cepat menuju ke surga. Mereka disambut para malaikat seraya berkata, kami melihat kalian semua berjalan dengan cepat menuju ke surga. Siapakah kalian semua ini? Mereka lalu menjawab, kami adalah orang-orang yang selalu saling kasih sayang karena Allah.
dan orang-orang yang selalu memelihara janji. Mereka lalu diperintahkan menuju ke syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, timbangan amal itu dipasang sesudah rombongan orang-orang di atas masuk ke dalam surga. Demikianlah para pemirsa yang kami muliakan, itulah balasan-balasan orang yang berbuat kebaikan, di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang melakukan kejahatan maka akan menyesal di hari akhirat nanti. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan, mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.